Orang hentam aliran sunnah ni, orang kata apa? Sunnah ni musyabih. Samakan Allah macam makhluk. Mujassim. Mereka bagi sifat jisim kepada Allah sama macam jisim makhluk. Tuan-tuan, bab ni jangan kata Ibn Taymiyah yang sesat. Tak ada kata Ibn Taymiyah. Jangan cerita pasal imam-imam besar. Jangan cerita pasal Ibn Qayyim. Jangan cerita pasal Ibn Abdul Bar. Jangan cerita pasal tokoh-tokoh besar ni. Jangan cerita pasal Abdullah bin Mubarak. Tanya orang yang baru 2-3 tahun belajar sunnah. Baru sekejap je. Siapa-siapa je baru setahun dua kenal sunnah. Pi tanya dia. Tuan-tuan cuba tanya dia soalan macam ni. Tangan Allah macam mana? Apa jawapan dia? Tak payah tanya tokoh ni. Tanya orang biasa yang kecil-kecil je. Tangan Allah macam mana? Cuba tanya dia. Nescaya dia akan kata sama ada aku tak tahu. Ataupun aku tak mahu ambil tahu pun macam mana. Ataupun dia penampak muka kita hantar dia tanya soalan ni semua. Itu pendirian kita. Daripada sekecil-kecil orang sampai sebesar-besar tokoh, pendirian kita sama. Tak ada siapa di kalangan ahli sunnah yang kata muka Allah, wajhullah, sama macam wajah kita. Tak ada siapa di kalangan ahli sunnah kata Allah turun 2/3 malam ke langit dunia sama macam hang turun daripada kerusi. Tak ada siapa pun. Tiba-tiba datang beberapa orang katakan, tengok mereka ni tashbih. Tashbih kok mananya? Ini manhaj, methodology yang semua orang ikut. Hang cari 10 orang sunnah, hang tanya mereka, Allah turun ke langit dunia macam mana? Kalau semua mereka kata, Allah turun macam aku turun macam kursi, sesatlah akidah tu. Yang ni hang tanya semua orang, di mana-mana negara pun, semua setuju, kami tak tahu macam mana. Tashbih kok mana? Tuan-tuan, ni hentaman-hentaman terhadap pendirian sunnah yang berlaku pada hari ini. Orang-orang yang mahu supaya kembali kepada nah-nah sahaja, kemunculan mereka di zaman mutaakhir berlaku pada kurun ketujuh hijrah. Sebenarnya mereka adalah dari aliran yang dibawa oleh Imam Ahmad bin Hanbal, tetapi dihidupkan semula tokohnya yang terkemuka ialah Imam Ibn Taymiyah. Beliau dan pengikut-pengikutnya menentang sekeras-kerasnya mereka yang mentakwil ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang di antaranya menyamakan Tuhan dengan makhluk Tuhan, yadullah tangan Tuhan, ainullah mata Tuhan, qadamullah kaki Tuhan, Ar-Rahman al-Arshistawa, Tuhan bersemayang di atas arash. Ini ada dalam Quran, ada dalam hadis Nabi SAW. Ada dalam hadis Nabi. Golongan ini mahu supaya ayat-ayat yang mutasyabihat tidak ditakwil. Tak ditakwil, serah pada Allah Ta'ala. Tuhan tak sama dengan makhluk. Di samping itu mereka menyebut sifat-sifat Allah berdasarkan kepada nah-nah yang sarih di dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya yang terkandung di dalam ayat-ayat yang mutasyabihat seperti An-Nuzul, turun. Di antara sifat Tuhan ialah An-Nuzul, turun. Bukan wujud, kidang, bakok yang kita bilang 20. Tambah lagi An-Nuzul kerana sabda Nabi SAW, Yangzilu Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala ila sama'id dunya fi thuluthil akhiri minal lail. Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada 1/3 yang akhir di waktu malam. Dan Allah berfirman, berdoalah barang siapa yang berdoa, aku terima doanya. Barang siapa yang beristighfar, aku terima istighfarnya. Di mana hadis ini menunjukkan Allah Ta'ala turun, An-Nuzul, turun. Di antara sifat Allah Ta'ala ialah An-Nuzul, turun. Turun tidak sama dengan turun, makhluk. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Al-Istiwa, di antara sifat Allah Ta'ala ialah istiwa, bersemayam. Bersemayam, raja bersemayam, Allah Ta'ala bersemayam. Tapi bersemayam Allah Ta'ala tidak sama dengan bersemayam raja. Ad-Dahik, suka gelak ketawa. Ini antara sifat Allah Ta'ala. Kerana sabda Nabi SAW, Inna Allah yadhak al-qatil wal-maktul fil jannah. Allah Ta'ala ketawa kerana orang yang membunuh dan dibunuh masuk syurga. Ini kerana ada hadis yang mengatakan demikian. Maka di antara sifat Allah Ta'ala ad-dahik, ketawa dan lain-lain. Dengan tidaklah sekali-kali menyamakan Allah dengan makhluk ini. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk.
Ketawa Allah Ta'ala tak sama dengan ketawa makhluk. Suka Allah Ta'ala tak sama dengan suka makhluk. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk dengan menyerah kepada Allah Ta'ala. Di samping itu mereka menonjolkan kembali kepada masyarakat huraian-huraian yang panjang berhubung dengan perkara-perkara yang membawa kepada syirik seperti kesilapan-kesilapan yang berlaku dalam perkara tawassul, ziarah kubur dan sebagainya. Tawassul, bertawassul dengan orang mati, mereka tidak membenarkan. Ziarah kubur dengan berdoa pada orang-orang yang ada dalam kubur, mitok orang yang ada dalam kubur. Datuk, tuan syekh, mitok orang mati dah. Tak boleh. Ini diharamkan oleh mazhab salaf, tak dibenarkan. Termasuk dalam syirik dan sebagainya.